Yang, kamu kenapa sih kok diemin aku? Gak apa-apa gimana, kamu tuh loh diemin aku dari tadi. Kalau ada masalah tuh ngomong, kasih tahu aku nggak tahu salah aku tuh loh di mana. Kalau emang gak ada apa-apa, kenapa kamu kayak gini? Kamu aneh sih, kan biasanya nggak kayak gini. Biasanya kamu tuh baik banget, terus ramah banget gitu sama aku lah. Sekarang kok kamu gini, cuek banget. Ayo dong kasih tahu aku ada apa. Oke, aku jawab jujur. Mau tanya apa? Enggak marah aku, serius. Emang kamu mau nanya apa? Tanya aja. Hah? Kamu kata siapa? Ya, kamu dengar berita itu kata siapa? Dari siapa? Ya, aku jujur ya, yang sebelumnya aku minta maaf ke kamu. Emang aku yang salah. Tapi gak sepenuhnya sih. Iya, sebenarnya iya. Bener. Bener sih. Sempat dipeluk sama dia. Tapi itu gak seperti yang kamu pikirkan. Enggak, itu bukan kemauan aku. Iya, emang aku yang salah. Sebelumnya emang kamu udah ngasih tahu aku untuk nggak deket-deket sama dia. Aku tuh nganggep dia tuh temen, kan kita udah temenan lama gitu. Tahu-taunya kok dia suka aku. Aku kan juga nggak nyangka kalau dia suka sama aku. Dia tuh waktu itu tuh ngungkapin perasaannya ke aku. Ya enggak lah, ngapain aku terima? Kan aku udah sama kamu. Iya, aku tolak dia. Iya, pas meluk itu kan. Enggak. Kamu tuh salah paham. Oh, jadi kamu tuh cemburu ya diemin aku gini. Ya ampun, ngomong dong dari awal. Ih, lucu banget sih. Udah lama pacaran, masih nggak tahu sifat aku. Jadi gini-gini, aku ceritain sini-sini sayang sini. Diem. Dengerin aku baik-baik ya. Jangan marah-marah terus. Ya. Sini dong lihat aku. Gini-gini ceritanya tuh gini. Dia kan habis ngungkapin perasaannya ke aku. Nembak aku kan dia. Ya terus aku jawab gini lah, loh kamu tuh gimana, kita kan temen, udah temenan lama, aku tuh cuma nganggep kamu sebagai temen, aku bilang gitu. Terus aku kasih tahu gini, kamu tuh juga aneh sih, kamu kan udah tahu aku udah ada pacar. Kamu tahu apa yang dia jawab? Dia tuh jawab gini, yang tapi aku tetap suka kamu walaupun kamu udah ada pacar. Aku tetap pengen jalin hubungan ke kamu. Dia bilang gitu, yang ya dia tuh kayak gimana ya aku jelasinnya, kayak ngajak pacaran sembunyi-sembunyi gitu lah. Makanya itu aku juga gak habis pikir kenapa dia punya pemikiran kayak gitu, padahal kan dia udah temenan sama aku kan udah lama banget. Aku marah dong sama dia, dikira gue cewek apaan coba, masa punya dua cowok. Aku bilang kayak gini, lu tuh aneh-aneh aja deh, gak usah ngerusak hubungan deh. Aku bilang gitu kan, karena aku marah ya soalnya dia kayak gitu. Terus dia minta maaf ke aku.
dia mohon-mohon untuk agar nggak benci gitu sama dia. Ya tetap aku bilang, iya kamu tenang aja, aku nggak akan benci sama kamu, kan kamu temen aku bilang gitu. Habis itu dia kok tiba-tiba meluk aku, yang meluknya tuh kenceng banget, jadi aku nggak bisa ngelepasin. Iya, terus habis itu tuh aku kayak ilfeel gitu sama dia, main peluk-peluk aja. Ya ada orang banyak sih posisinya, makanya aku jadi kayak bingungan gitu, kan di tempat umum dia gitu. Enggak, aku gak ada perasaan sama sekali sama dia. Aku tuh tenang aja, aku tuh pokoknya hatiku itu udah terkunci gitu buat kamu. Iyalah. Habis itu kan dia tuh kenceng gitu kan meluknya, injek lah kakinya. Iyalah. Ya dong, aku tetap bisa galak. Ya sekarang aja nih chatnya banyak banget kan, nggak aku balas. Kamu denger tuh dari siapa sih? Dari teman-teman aku. Kamu tuh gampang percaya banget sih apa kata orang. Aku sedih tahu kamu tuh lebih percaya orang lain dibanding sama aku. Nggak nanya dulu kejelasannya gitu ke aku, main ngambek-ngambek sendiri. Kita tuh kan udah kenal udah lama, udah pacaran udah lama, tapi kamu kok masih gak percaya gitu sama aku kayaknya. Ya aku kan kayak merasa kayak gimana gitu loh, yang kamu tanya kok gampang gitu cemburunya. Iya, makanya kamu tuh jangan cemburu-cemburu terus. Oh, takut. Tenang aja, aku tuh gak bakal berpaling. Ya, asalkan kamu tetap setia, aku ya tetap setia. Kamu tuh udah aku bersihin sih, gak perlu aku buang gitu bajunya. Ya ampun, sampai segitunya. Tapi aku tuh serius, yang jujur aku di peluk dia tuh tetap gak merasakan apa-apa beda. Kayak kalau kamu yang meluk kan rasanya kayak gimana gitu. Tapi kalau dia yang meluk tuh malah risih gitu rasanya. Iya. Ya siapa yang mau juga, orang dia tiba-tiba langsung meluk. Kan aku udah ada perlawanan tuh, udah aku injek kakinya. Makanya ya marah sih kalau kamu dipeluk orang lain. Jangan sampai, tapi aku gak mau kalau kamu dipeluk orang lain. Ya emang wajar sih aku juga kalau di posisi kamu tetep aja cemburu. Ya udah, aku memaklumi, emang aku yang salah, aku yang minta maaf ya. Iya ya, bakalan aku buang bajunya yang aku pakai pas itu. Kayak apa aja sih? Tenang aja, nggak ngaruh kok. Walaupun dia meluk aku, nggak ngaruh. Aku tetap serius, sayang, nggak ngaruh. Aku tetap sukanya sama kamu. Lagian dipeluk dia juga nggak enak. Enakan dipeluk kamu.
gak enak aja, kayak bergetar itu. Hatiku lah yang bergetar, emang apalagi, gimana sih kamu? Iya apaan sih malah nanya gitu. Kamu kali yang tegang. Tegang maksud aku. Iya suka, seneng aja. Kamu pasti juga kan. Berasa loh ya, aku kasih tahu ya, berasa banget kalau pas kamu meluk aku tuh berasa itu kasih tahu nggak ya, itu tuh yang berasa. Apa sih kamu tuh yang pikirannya aneh-aneh, yang berasa itu detak jantungmu. Kan pas kamu meluk aku kan, telinga aku nempel di dada kamu. Aku tuh berasa banget tuh detak jantung kamu tuh cek, 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 cepat banget. Kamu kira apaan? Dasar pikirannya. Aku sengaja mancing kamu, coba mau ngetes kamu. Ternyata bener pikirannya kayak gitu. Kayak gitu dong, senyum. Apa? Yang lain apa? Hei, jangan bahas dong. Apaan sih? Maksud aku yang tegang tadi itu, yang tegang itu otot kamu. Aku tuh tadi salah ngomong, malah ditanyain. Nah, apanya coba yang tegang? Otot kali yang tegang. Otot tangan. Kan otot kamu kekar pas meluk aku gini, berasa kayak tegang keras gitu tangannya. Berasa. Serius, tangan emangnya apa lagi? Gak usah yang aneh-aneh deh. Oh itu. Udah deh, gak usah bahas itu. Yang ih, diliatin orang nih aku. Panin suaranya. Apa sih? Otot, serius, yang keras, yang keras, mengeras itu ototmu. Kamu nih mancing-mancing terus. Lah malah aku yang dikatain mancing, kamu yang mancing-mancing. Oh. Emang apa lagi yang keras selain otot? Ya kan aku nggak tahu kan, itu mu. itu maksudku ya, yang apa yang kamu maksud itu? Kamu, aku nggak mau nyebutin. Padahal yang kamu maksud itu kan. Udah jangan dibahas, aku malu. Dengerin orang pelan-pelan aja. Dengerin orang tuh pelan-pelan. Cih. Apanya yang bangkit? Dibahas dia bangkit. Apaan sih? Ih, kamu. Ih, kamu. Makanya gak usah dibahas. Syukurin tuh bangkit kan.
apaan, tanggung jawab gimana, gak sana-sana deh kamu. Ih takut. Ih takut, ih takut, takut, takut. Jin kayak gitu kamu, takut, takut, takut.